wabarakatuh. Hai teman-teman, hari ini dia mau mengajak kalian belajar Al-Quran nih. Nah, ini dia buku Al-Qurannya. Langsung aja ya kita belajar teman-teman. Dan ini gurunya. Mana ya? Kita belajar surah Al-Qasas. Ini dia teman-teman. Kita harus apa dulu? Ini tulis dulu ya. Atau dibaca dulu surahnya? Kita baca ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'dainakal qasar. Fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Kita baca mufradatnya. Tadi kita baca membaca surah Al-Qasas. Sekarang mufradat arti katanya teman-teman. Yang pertama bacaan inna artinya sesungguhnya kami. Atoinaka memberikan kepadamu. Kausar, nikmat yang banyak. Nah, kita coba satu ayat dulu digabung ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai sampai bawah. Kita lanjutin aja sampai ini ya teman-teman. Sampai fasalli, maka dirikanlah salat. Lirab bika, karena Tuhanmu. Tunggu ya. Wanhar dan berkorbanlah inna sesungguhnya syani'aka yang orang yang membencimu dialah yang terputus. Sekarang kita baca terjemah surah Al-Kausar ya teman-teman. Nanti yang mufradatnya kita tulis di sini. Tulis di sini. Nah, tulis di lembar kertas yang ini. Nah, kita baca terjemah surah Al-Kausar. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama, inna a'tainaka al-kausar. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu nikmat yang banyak. Yang kedua, fasalli li rabbika wanhar, maka dirikanlah salat karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Tiga, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah yang terputus. Ya, sekarang kita fokus ke mufradat dulu ya teman-teman. Kita tulis. Let's go. Tulisnya yang besar. Hah? Yang besar kayak. Tunggu ya teman-teman. Nah, ini udah dia sediakan kertas kosong sampai belakang. Itu yang belakang nih. Cung. Nah, kita nggak usah pakai kotak ya. Nggak bisa pinggir sana. Nanti dulu. Ini biar dikasih garis. Buat arti, buat apa artinya ya. Kayaknya segini pas. Nah. Bacaan. Ini ada artinya. Langsung kita tulis saja. Ini baca.
nanti yang ini kan ada dua tuh teman-teman, satu lagi di kertas lembar yang sini ya. Nah, cukup. Yang besar besar. Ini. Berisik banget ya teman-teman di depan. Nah, harus langsung artinya. Nanti ini bacaannya ya. Kita coba kayak gini kan. Nah ini inna sesungguhnya kami. Next yang kedua, inna ka. Nah, artinya lagi ya teman-teman, artinya memberikan kepadamu. Sekarang yang ketiga, tunggu ya teman-teman. Yang ketiga, artinya udah tiga ya teman-teman, nanti kita bikinnya begini teman. Udah satu ayat nih, baru satu ayat ya teman-teman, kita baca ya. Inna a'tayna kal kausar. Nah, ayat ke satu. Sekarang ayat kedua. Okay. Ayat kedua ya teman-teman. Dirikanlah salat artinya teman-teman. Nah, next ya teman-teman. Rabbika. Oke. Rabbika. Nah, udah. Artinya karena Tuhanmu.
Nah, itu sekian. Selanjutnya kita lanjut. Nah.